Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sejuta Kisah yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik. Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Pengantin Pria Putar Video di Pernikahan. Tamu undangan kaget, ternyata mempelai wanitanya. Diceritakan Ling-Ling bersama Ceng sejak jauh-jauh hari mempersiapkan hari bahagianya. Mereka sudah melaksanakan lamaran beberapa bulan lalu. Sungguh ini menjadi hal menakjubkan, lantaran akhirnya hubungan diresmikan ke jenjang pernikahan. Keluarga kedua mempelai hadir, teman, sahabat, kerabat, sampai tamu pihak orang tua diundang. Riasan mewah gedung menambah mewahnya pernikahan kala itu. Mempelai wanita masuk ruangan pernikahan disambut kemeriahan oleh semua orang di sana lewat pembawa acara. Nama mempelai wanita dan pria disebutkan untuk melaksanakan janji pernikahan. Namun, sebelum pernikahan dimulai, Cheng meminta izin untuk memberikan kejutan. Tentu saja semua orang menyambut dengan antusias. Video diputar dengan sangat indah di awal, berisi kebahagiaan mereka berdua. Tapi di tengah video, semua tamu kaget seakan merasa jijik. Sebab dalam video tersebut, mempelai wanita dimabuk cinta dengan pria lain yang merupakan abang iparnya sendiri di kamar rumah baru mereka. Menyadari hal tersebut, mempelai wanita meminta ampun dan memohon maaf. Alhasil pernikahan batal dilaksanakan dan mereka malah saling adu mulut. Peristiwa ini terjadi di Cina belum lama. Dan hal yang perlu kita ambil pelajaran berharganya adalah sebuah hubungan itu didasarkan pada kepercayaan pada pasangan. Jangan sampai pernikahan hancur karena kesalahan kita. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.